Fasilitas untuk servis motor yang terbaik. Sabar-sabar, kita tes dulu. Oke, kalau saya kan pendapat pribadi nih. Ketika berkendara roda 2, yang terpenting adalah menggunakan riding gear atau perlengkapan berkendara. Terutama dalam hal ini adalah helm. Jadi kita pakai motor ini CBR 250 RR. Kita bareng dengan Mamat guys. Kita berdua dari motor-motor pertama-tama. Kita posisinya paling belakang aja biar semua terambil kan. Ya. Oke, jadi mungkin perlu sedikit saya sampaikan. Jadi Honda itu merupakan official supporter PSM Makassar gitu, di sini gitu. Honda Astra Motor Halaudin itu merupakan main dealer yang terbesar juga di Indonesia Timur, dan yang apa ya, dengan fasilitas terlengkap pokoknya di sini gitu. Jadi sangat luar biasa lah pokoknya untuk supportnya ke PSM. Coba bayangkan coy, ini setiap pemain PSM satu orang dikasih satu motor gitu. Ada 30 motor tadi yang dikasih ke pemainnya PSM. Terus kita dikasih pinjam motor ini, Honda CBR 250 RR. Sedangkan Max Motovlog di belakang dia pakai motor CRF 250 Rally. Sebenarnya saya mau pakai yang itu tadi, tapi karena terlalu tinggi dan kita sering berhenti seperti ini tuh agak menyulitkan sih bagi saya gitu. Oke, jadi selain saya merasakan yang namanya riding bareng dengan pemain PSM, saya juga merasakan bagaimana rasanya berkendara di tengah-tengah komunitas supporter PSM Makassar coy, gitu. Di depan ada apa ya, yang naik mobil yang menggunakan drummer atau apa itu dan sebagainya untuk yel-yel gitu. Dan kita pakai motor sport, saya jamin ya, saya jamin ini motor akan nyala kipas radiatornya sebentar. Biru-biru. Oke. Jadi bertepatan dengan ada demo di situ, makanya macet coy. Allahu Akbar. Wih.
kasih semua yang sudah mengerti dan membuka jalan. Oke, jadi sekarang saya tidak tahu kenapa depan berhenti dan semuanya pada berhenti nih. Ini kalian lihat ramenya luar biasa cu. Sekarang saya di belakangnya rombongan PJX ya. Kita tidak boleh lamun dia. Jadi posisi supporter dan random itu di belakang. Oke, jadi kita lewat sini Pantai Losari. Umur saya di Makassar ya, saya belum pernah sama sekali nonton langsung di stadion Andi Mata-Mata pada Makassar coy. Jadi selama ini nonton PSM lewat televisi di Warco bareng teman-teman, tapi kalau nonton langsung itu belum pernah. Dan setidaknya di sini saya sudah sedikit merasakan euforianya bagaimana, keseruannya bagaimana ya, tapi kita tetap mengambil sisi positifnya saja gitu, luar biasa sekali. That's just how it goes. And respect to those who be doing what they love and keep it going. Oke, jadi kita sudah dekat di Stadion Andi Matalata Kota Makassar. Di sekitar sini tuh adalah markas PSM Makassar, coy. Oke, jadi kita sudah di area Stadion Andi Matalata Kota Makassar yang merupakan basis besar atau markas dari PSM Kota Makassar, coy. Loh, kok kayak bicara aku kayak ini siapa? Komentator bola. Kita stay di sini aja dulu ya. Nah, mereka yang pemain PSM dan juga klub PJX itu di sebelah kiri, sedangkan yang lain supporter di sebelah kanan. Oke. Jadi ya, inti dari acara ini sebenarnya sebagai bentuk support atau dukungan penuh dari Honda Motor, Astra Honda Makassar ya, ke PSM. Karena tahun kemarin itu nyaris sekali PSM Makassar merebut juara satu, tapi dia masih dikalahkan oleh poin dari Persija Jakarta gitu. Jadi ini sebagai apresiasi buat para pemain dan klub PSM ini, Honda itu mensupport full dan juga memberikan hadiah berupa satu unit motor kepada setiap pemain
di PSM Makassar ini gitu. Jadi di samping kanan saya ada CBR Hedon. Hampir semua bodinya tertutup oleh karbon. Terus shocknya tuh, wah, wow, ohlins gila. Sampai hagernya pun karbon, coy. Oke, jadi caranya di sana kita tidak bisa ikuti sampai selesai. Dan yap, seperti inilah keseruan dari City Rolling bareng seluruh pemain PSM dan juga supporter PSM Kota Makassar ini. Ini pertama kali saya merasakan dan juga baru pertama kali ketemu dengan para pemain PSM, terutama si andalan gue, andalan si Ferdinand Sinaga. Dan luar biasa sekali pokoknya untuk Honda betul-betul mensupport tim kebanggaan kami di sini, tim kebanggaan warga Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan tentunya, PSM Makassar. Waka PSM. Oh iya, saya juga berterima kasih kepada Astra Honda Makassar telah memberikan kesempatan untuk bertemu kepada full squad dari pemain PSM Makassar dan juga bisa berkesempatan untuk berkendara bareng mereka, coy, gitu. Dan yep, kita berharap semua semoga tahun ini PSM bisa juara. Tahun lalu sudah sangat menjanjikan performanya dan tahun ini doa kita semua itu semoga bisa juara, amin ya robbal alamin. Okay. Yap, kalau begitu sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa berikan tombol jempol ke atas. Juga jangan lupa berikan komentar, kritik, dan saran kalian seputar video ini. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian serta subscribe channel AMV Rider tentunya, terutama buat kalian warga Makassar dan juga para supporter PSM Makassar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.